Feby Marcelia benar-benar terpukul. Bagaimana tidak, di usianya yang masih muda ia harus menerima cibiran publik yang sempat dialamatkan kepadanya. Semua berawal ketika foto-foto sure Feby beredar melalui dunia maya. Feby mengaku jika wanita yang ada dalam foto tersebut adalah dirinya. Dalam foto juga terlihat jika Feby hanya berdua dengan kekasihnya Revan Tenaria. Namun sebenarnya dalam ruangan tersebut ada juga keluarga Feby karena mereka sedang berlibur bersama. Lantas apa reaksi pertama Feby ketika mengetahui foto pribadinya menjadi konsumsi publik? Cuma kalau yang buat kontra kan bikin agak stres ya. Sempat satu minggu juga aku ngurung diri di kamar karena stres soal ini. Cuma ya udah, keluarga, pihak label dan fans juga masih pada support aku. Jadi buat yang kontra ya itu biar masyarakat yang menilai. Mereka mau berpandangan yang positif atau negatif terhadap aku gitu sih. Sebagian orang juga melihat jika kasus ini hanyalah upaya Feby mencari sensasi demi mendongkrak popularitasnya di jagat dunia hiburan. Mengenai anggapan tersebut, Feby Marcelia memberikan bantahannya. Aku itu berkarir di sini karena aku mau menunjukkan bakat aku, entah itu nyanyi, acting gitu loh. Dan aku gak akan lah cari sensasi dengan cara kayak ini, buat apa sih gitu.